Yuk, angkat tangan yang mau nyiapin siapa? Oh, hilang. Yang waktu yang hilang. Intan kemana? Intan hilang nih Intan. Gak tahu. Yo, Intan. Nah, Intan pas waktu aku pernah ke rumahnya dia bilang males. Ya Allah, males. Masa belajar biar dapat ilmu, masa males sih. Nah, tuh dia muncul lagi tuh Intan. No, kira udah ready no, udah raut-raut pen. Connecting to audio, Bu. Aku yang mau nyiapin siapa? Ada Caca, ada Kire, ada Naira, ada Intan. Antara Berlin berempat, siapa yang mau nyiapin? Ibu. Siapa? Kire. Yes. Ya? Kakakku kok kalau nge-zoom itu, Bu. Kamera dimatiin sama dimutin, Bu. Gurunya nggak didengerin, jelasin. Terus ngapain kakaknya kamu? Malah main handphone, Bu. Didiamin doang. Oh, capek deh. Nanti ilmunya nggak masuk, nggak ber... Ibu, kalau yang ninggalin pelajaran kayak adek aku nih, ninggalin Zoom-nya nih. Dia malu-malu, jadi kemana-mana. Oh gitu, malu. Sama temen-temennya malu. Iya, jadi nggak mau. Disuruh ngomong tuh nggak mau. Halo. Nah, tuh ada Bilqis tuh, nongol tuh. Bilqis, mana-mana. Oh, iya. Oke. Okay. Ya, hilang lagi entannya. Yuk, siapa antara Caca, Naira, Kire? Yang... Siapa? Saya. Ya, boleh yuk. Caca. Kita berdoa. Tangan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kemampuan lapangkanlah dadaku, mudahkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita senam dulu ya. Yang tangannya begini, satu begini. Gini. Bisa dipikul dengan Pak. Ah, halo kayak gini doang. Sudah? Beda lagi, Bu. Sudah. Bisa? Ganti. Ganti. Ping. Kanan, kiri, kanan, kiri, ayo, bisa nggak? Ulang, dari kanan, sudah? Nih tangannya yang sebelah kanan, jempol, yang sebelah kiri, kelingking, sudah? Sudah. Ini kanan jempol. Siap. Ya, kanan, kiri, kanan. Ah, sudah banget. Kanan, kiri, kanan, kiri. Aduh, aku gak bisa mengendalikan. Kanan, kiri,
Tangannya madep ke depan semua nih, tuh begini nih. Posisinya begini. Wah, bisa-bisa. Wuh. Nah, ini bisa-bisa. Bisa. Ya. Satu. Yang kanan jempol, yang kiri kelingking ya. Ayo, yang belum. Yuk, Rafa, Zaki, yuk, ready semua. Satu, dua, tiga. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ayo, nggak nutup-nutup tuh, kanan. Yes, kiri, kanan. Tadi aku udah bisa. Kiri, oke, udah bisa semua? Udah, gampang, Bu. Yang tangan kanan, angka 2, begini. Yang tangan kiri, nembak. Sudah? Ini ceritanya orang ini pistol. Sudah? Emang udah itu bisa. Sudah? Kebalik balik. Gini, kok malah gini? Sudah. Sudah. Tembak. 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 Ayo, tembak. Tembak. Ayo, Zaki, tembak. Susah banget. Susah banget beneran, Bu. Banget, Bu. Hah? Kok sering itu kan sama? Nih, ayo ulang lagi. Yang kanan angka 2. Orangnya. Zaki ayo tangannya. Yang tangan kiri nembak pistolnya nih. Kanan. Buat kanan. Kiri tembak, kanan tembak, tembak. 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 Ya banget. Ayo, ayo. Ayo. Tembak. Tuh, Holid masih berusaha tuh. Holid masih berusaha. Pantang menyerah. Oh, Naira sudah mulai lancar ya. Tembak. 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 Ayo, Caca. Jangan menyerah, Caca. Tembak. Tembak. Zaki, jangan kalah. Tembak. Tembak. Tembak lagi. Ditembak. Ayo, Rafa. Ayo, Rafa. Rafa. Ayo. Sekarang jadinya capek. Kita dicoba lagi ya. Dilancarin ya. Jempol kelingking. Jempol, kelingking, jempol, kelingking, jempol, kelingking, jempol. Ini mah gampang, Ibu. Hah? Aku sudah bisa. Oh ya, itu bisa. Oke, yang tadi ya, yang nembak ya, belajar ya, belajar lagi. Ya. Itu adalah senam ya, senam otak. Senam otak itu. Otak kanan sama otak kiri. Tuh, Holid masih penasaran tuh, masih nyoba-nyoba lagi tuh Holid tuh. Oke. Oke, sudah siap ya semuanya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, Bu Tia senang bisa ketemu lagi sama teman-teman semua hari ini. Hari ini kita akan belajar tematik. Kalau kemarin cahaya dan penglihatan, kalau hari ini adalah cahaya dan cermin. Oke, siap disimak? Iya. Ya, oke. Boleh dimatikan dulu mikrofonnya biar suaranya Bu Tias jelas, tidak ada suara lain selain suaranya Bu Tias. Ya, terima kasih yang sudah mematikan mikrofonnya. Kameranya boleh on ya. On terus ya kameranya ya. Dan sampai akhir.
Iya, harus sampai akhir, betul Khalid. Yang tidak sampai akhir berarti tidak Butias absen ya. Masih sama seperti aturannya, masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Oke, yang hadir di awal tapi pas setelah dan di absen. Ada orangnya berarti absen. Absen adalah yang hadir dari awal sampai akhir. Oke, paham? Bu, kalau kelempar gimana? Kalau kelempar tidak apa-apa. Oke, yuk disimak. Cahaya dan cermin. Apa itu cermin? Cermin apa sih? Cermin adalah suatu lapisan datar yang dapat memantulkan cahaya. Lapisan datar yang licin yang bisa memantulkan cahaya. Nah, itu adalah cermin. Suatu permukaan licin yang dapat memantulkan cahaya. Itu adalah cermin. Nanti kalau ditanya, cermin apa sih? Nah, kalian sudah tahu. Yaitu suatu permukaan licin yang dapat memantulkan memantulkan bayangan. Oke. Lanjut. Nah, jenis-jenis cermin. Cermin yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan yang datar, sehingga disebut cermin datar. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya itu cermin rias, cermin yang sering ada di kamar kalian, yang sering kalian gunakan untuk ngaca, yang sering kalian gunakan untuk merapikan baju kalian, menyisir rambut kalian. Tuh kalau kalian mau menyisir rambut kan biasanya kalian kan suka bercermin kan. Nah, itu termasuk contoh cermin datar. Oke, sifat-sifat bayangan dari cermin datar yang pertama adalah ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Jadi misalnya nih bendanya itu misalnya ukurannya misalnya agak lebar. Nah, bayangannya juga sama, ukurannya juga agak lebar. Selanjutnya, jarak benda sama dengan jarak bayangan. Jadi, misalnya jarak bendanya dari cermin misalnya 5 cm. Nah, jarak bayangannya juga 5 cm. Yang selanjutnya, yaitu kenapa kan bayangan berlawanan dengan benda aslinya? Penampakan bayangan berlawanan dengan benda aslinya. Yang selanjutnya adalah bayangan tegak. Yang selanjutnya adalah bayangan bersifat maya. Maya itu artinya nggak nyata. Semu itu sama juga dengan maya. Oke, paham? Tadi jadi sifatnya ada 5. Ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Penampakan bayangan berlawanan dengan benda, bayangan tegak dan bayangan bersifat maya. Selanjutnya adalah cermin cembung. Nah, cermin cembung contohnya. Cermin cembung, contohnya adalah kaca spion. Kalian pernah melihat kaca spion? Spion mobil, spion motor, pernah lihat? Oh, nah, oke. Okay. Ya. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Jadi cermin cembung adalah cermin yang permukaannya melengkung keluar. Jadi gemuk di luarnya itu kayak gemuk gitu.
Nah, itu disebut cermin cembung. Contohnya adalah kaca spion, spion mobil ataupun spion motor. Sifat-sifat bayangan dari cermin cembung, yang pertama adalah maya, yang kedua adalah tegak, yang ketiga adalah lebih kecil dari benda sesungguhnya. Kamu pernah kalau lagi naik motor atau naik mobil, nah suka lihat tuh mobil di belakangnya pakai spion, suka lihat enggak? Suka. Nah, mobil di belakangnya kelihatan lebih kecil kan dari mobil aslinya? Ya. Nah, itu termasuk sifat-sifat bayangan dari cermin cembung. Ingat, kalau tadi cermin datar adalah cermin yang permukaannya licin dan menciptakan suatu pantulan bayangan. Sedangkan cermin cembung adalah permukaan yang melengkung ke luar. Oke, selanjutnya. Cermin cekung. Oke, contohnya adalah cermin lampu kendaraan. Ini adalah contoh cermin cekung. Pernah lihat lampu kendaraan? Ada di motor ataupun ada di mobil? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, sifat-sifat bayangannya jika benda dekat, bayangan bersifat tegak dan lebih besar dan semu. Tegak, lebih besar, dan semu. Semu apa sih, Bu? Semu itu sama aja dengan maya. Nggak asli. Tegak, jadi ingat, kalau bendanya dekat, berarti sifat bayangannya tegak, lebih besar, sama semu atau maya. Jika bayangannya jauh, jika benda jauh, bayangannya bersifat nyata dan terbalik. Misalnya bagaimana, Bu? Terbaliknya, nah misalnya ada di sebelah kanan, bayangannya jadi sebelah kiri, gitu. Oke, paham? Paham? Paham. 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 Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk cermin? Tidak. Ya, tadi cermin adalah suatu permukaan licin dan dapat menciptakan suatu pantulan bayangan. Datar adalah cermin yang permukaannya datar. Cermin cembung adalah cermin yang permukaannya menggelembung ke depan. Oke. Paham? Tadi jenis cermin ada berapa? Tiga. Apa saja? Cermin datar. Cermin cembung, cermin cekung. Cermin cembung, cermin cekung. Oke, betul. Sifat bayangan dari cermin datar. Tadi ada lima. Yang pertama apa? Ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Yang kedua? Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. Nampakan bayangan berlawanan dengan benda. Nampakan bayangan berlawanan dengan benda. Yang keempat. Bayangan tegak seperti bendanya. Bayangannya tegak seperti benda. Betul. Yang kelima. Bayangan bersifat semu atau maya. Ya, bayangan bersifat semu atau maya. Artinya itu dapat dilihat dalam cermin tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Itu namanya maya atau semu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Ada. Oke. Berarti Bu Tias yang tanya ya? Iya, Bu. Oke, kuisnya IPA dan IPS ya. Hari ini kan review ya. Ya, hari ini review ya. Review IPS yang kerajaan-kerajaan, kerajaan Hindu Buddha dan IPA. Karena besok mau PH tematik. Jadi, Bu Tias review hari ini ya. Oke? Oke. 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 Okay.
Sudah siap? Sudah siap? Sudah. Oke. Pertanyaannya adalah mau IPS dulu apa IPA? IPA dulu dah, Bu. IPA. Oke, karena yang keluar IPA buat PH besok adalah cahaya dan penglihatan, nanti Bu Tias tanyainya ada cahaya dan penglihatan juga ya. Oke, cahaya dan penglihatan. Jadi ada bagian-bagian mata, terus apa itu namanya, kelainan pada mata. Ya, bagian-bagian mata ingat nggak lagunya? Aku lupa dikit apaan ya, nadanya. Apa? Nah, kornea. 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 Mengatur cahaya. Lensa fokus cahaya, retina bentuk bayangan, otot mata, gerakan kedua bola mata, otot gerakan mata, saraf mata menghubungkan saraf di retina dengan tujuh otak. Oke. Jadi kalau lupa, kalian nyanyiin aja di dalam hati, nah nanti jadi ingat. Oke? Soalnya nanti PH-nya tuh ada dari situ, bagian-bagian matanya sama kelainan pada mata, yang penyakit-penyakit itu. Paham? Paham. Oke, yuk dimulai ya. IPA dulu ya, tadi ya? Iya, Bu. Oke, IPA dulu. Pertanyaannya adalah, ini biasa ya, oke yang masih kameranya di offin, boleh dinyalain biar Bu Tias lihat, apa aja yang masih join. Pertanyaan pertama adalah, sebutkan jenis-jenis cermin. Karena tadi masih cermin, jadi Bu Tias ulang dulu sedikit yang tadi. Sebutkan jenis-jenis cermin. Hanya menyebutkan saja. Oke? Oke? Oke, diacak dulu. Diacak. Di layarnya diacak. Yang jawab adalah... Jatah, lalu apa lagi? Yang jawab adalah... Yang jawab adalah Kire. Boleh dinyalakan mikrofonnya. Jenis-jenisnya, Bu? Ya. Bu? Iya, jenis-jenisnya. Cermin datar. Terus? Ikan. Cermin cembung. Terus? Sama cermin cekung. Oke, betul? Oke, kasih tepuk tangan. Akhirnya. Pertanyaan selanjutnya. Sifat bayangan. Sifat bayangan maya tegap lebih kecil dari benda sesungguhnya adalah sifat bayangan dari cermin. Tadi ya, sifatnya maya, tegap, lebih kecil dari benda yang sesungguhnya merupakan sifat-sifat bayangan dari cermin. Titik-titik. Diacak. Yang jawab adalah... Diacak. Yang jawab adalah... Khalid. Nyalakan mikrofonnya. Cermin datar. Maya tegak lebih kecil dari bayangan sesungguhnya. Maya, cermin cembung. Oke, betul? Oke, kasih tepuk tangan buat Holid. Pertanyaan selanjutnya. Sudah ke cahaya dan penglihatan ya. Pertanyaan selanjutnya.
Sebutkan sumber cahaya. Sebutkan contoh sumber cahaya alami. Sebutkan contoh sumber cahaya alami. Sebutkan contoh sumber cahaya alami. It's so easy ya. Yang jawab adalah Diaca. Yang jawab adalah Rafa. Boleh nyalakan mikrofonnya. Contoh cahaya alami. Cahaya alami matahari. Good, betul. Kasih tepuk tangan buat Rafa. Pertanyaan selanjutnya. Ini dari hasil praktek kalian yang 2 pekan yang lalu ya. Berikan contoh sifat cahaya dapat diuraikan. Berikan contoh sifat cahaya dapat diuraikan. Berikan contoh sifat cahaya dapat diuraikan. Diacak lagi. Diacak, acak, acak, acak. Yang jawab adalah Satria. Mana Satria? Contoh cahaya dapat diuraikan. Contohnya? Apa? Kalau hujan, habis hujan tuh suka muncul apa? Pelangi. Nah, sip, pelangi. Oke, kasih tepuk tangan. Pertanyaan selanjutnya. Apa ya? Oh iya. Contoh pensil yang dimasukkan ke dalam gelas menjadi terlihat bengkok atau patah. Contoh pensil yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, pensilnya terlihat bengkok atau patah. Hal ini merupakan contoh dari sifat cahaya titik-titik. Yang jawab adalah Diacap. Diacap adalah yang jawab adalah Zaki. Nyalakan mikrofonnya. Halo, bukan api. Sifat cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening, betul? 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 Ada yang bisa membetulkan? Ya, itu cahaya yang dapat dibiaskan. Ya, apa? Jawabannya itu tadi Zaki bilang apa, Bu? Cahaya menembus benda bening. Oh, itu salah, Bu. Jawabannya yang benar. Dapat dibiaskan, Ibu. Ya, betul. Cahaya dapat dibiaskan atau cahaya membias. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagian-bagian mata ya. Sebutkan bagian luar mata. Sebutkan bagian luar mata. Diacak. Yang jawab adalah Caca. Sebutkan bagian luar mata, Caca. Alis, bulu mata, kelopak mata, kelenjar air mata. Betul? Betul. Oke. Betul. Pertanyaan selanjutnya.
mengatur cahaya merupakan fungsi dari titik-titik. Mengatur cahaya, ingat mengatur, bukan memfokuskan, jangan kebalik. Mengatur cahaya merupakan fungsi dari titik-titik. Diacak. Yang jawab adalah Neta. Boleh dinyalakan mikrofonnya Neta. Ya. Saya apa, Bu? Maaf. Mengatur cahaya merupakan contoh dari mengatur cahaya merupakan fungsi dari iris. Ingat lagunya. Na 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 na. Mengatur cahaya merupakan fungsi dari iris. Fungsi dari iris. Betul? Betul. Betul. No. Iris mengatur warna, bukan mengatur cahaya. Bu. Apa, Naira? Pupil. Betul. Pupil. Pupil yang mengatur cahaya. Betul. Kalau memfokuskan cahaya? Kalau memfokuskan cahaya ini. Apa? Itu. Lensa mata. Lensa, good. Kalau memfokuskan cahaya, lensa. Kalau mengatur itu pupil. Kalau mengatur warna baru iris. Oke? Okay? Jangan ketukar-tukar. Mengatur warna itu iris. Mengatur cahaya itu pupil. Memfokuskan cahaya itu lensa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Sekarang kelainan pada mata ya. Kelainan pada mata. Atau penyakit pada mata. Kacang itu. Orang yang tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas disebut memiliki kelainan. Orang yang tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas memiliki kelainan. Diacak. Yang jawab. Kita mulai. Apis yang situ saya. Fabian, boleh dijawab Fabian. Ada Fabian ya? Ada Fabian. Orang yang tidak dapat melihat benda dekat memiliki kelainan. Rabun dekat. Good, rabun dekat. Kasih tepuk tangan buat Fabian. Mantap. Tanpa ragu. Selanjutnya sebentar ya. Ini Keza baru tahu nih, nanyain ada Zoom apa enggak. Ayo. Susun. Antus gak ada Seza, Bu. Iya, biasanya Seza. Pantesan gak ada Seza. Biasanya Seza ini. Biasanya Seza selalu ikut. Iya. Kok nanya sih? Mungkin Seza lagi jalan-jalan. Nanya loh. Nih, mamanya Alhaj juga nanya nih. Alhaj ikut Zoom gak nih? Sebentar ya. Nih, pada banyak yang nanyain nih. Banyak yang nanya tiba-tiba. Iya. Ada. Kan udah ditulis di materi ada Zoom meeting. Mm-hmm. Oh iya. Iya. Ibunya lupa kalau nggak ada linknya. Wow. Lupa kalau nggak ada linknya. Iya. Ada linknya. Nggak ada linknya ya. Kemudian ya, mama kan suka keder. Bentar ya.
Bu, gue diminut loh, Bu. Bu, mamanya nangis. Menangis lagi. Ini gak diminut nih. Kita nanti, Bu. Siapa yang nangis? Enggak, Bu. Ibu saya nanyi ku menangis. Oh. Ya, ada yang nangis. Nangis mulu. Lanjut ya. Ya, Bu. Yap. Yoga. Tinggalan materi. Yoga. Ya lanjut masuk kelainan satu lagi ya, abis itu kita masuk IPS ya. Oke. Satu lagi pertanyaan. Yoga. Bedakan antara garis-garis lurus merupakan kelainan titik-titik. Baru aku lupa mute. Silinder. Bedakan garis-garis lurus merupakan kelainan titik-titik. Diacak lagi, yang jawab adalah Zaki, boleh dinyalakan mikrofonnya. Silinder. Silinder, oke, good. Kasih tepuk tangan buat Zaki. Sekarang kita ke kerajaan Hindu dan Buddha ya. Oke, siap. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi tiga, Hindu, Buddha, Islam. Oke, paham? Siap? Oke, sekarang kerajaan Hindu Buddha terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah, kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah, kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah, titik-titik, yang jawab adalah Seza. Boleh nyalakan mikrofonnya, Seza. Seza, sudah join kah? Udah, Bu. Kim kayaknya, Bu. Oke, boleh deh. Rafa dulu. Rafa, kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Kenapa nggak saya, Bu? Iya, Rafa. Apa, Abang Rafa? Apa? Nyalain dulu mikrofonnya. Kerajaan Hindu. Apa? Tadi apa, Bu, itunya? Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah kerajaan? Kutai. Kutai. Oke, good. Mantap. Pertanyaan selanjutnya. Raja Bala Putradewa merupakan raja dari kerajaan? Raja Bala Putradewa merupakan raja dari kerajaan? Raja Bala Putra Dewa adalah raja dari kerajaan Diacak. Yang jawab adalah Naira. Sriwijaya, Bu. Sriwijaya, oke, mantap, good. Raja dari kerajaan Singosari adalah Raja dari kerajaan Singosari adalah titik-titik. Diacak lagi. Yang jawab adalah Satria. Dinyalakan mikrofonnya. Apa, Bu, tadi? Raja dari kerajaan Singosari. Ken Arok. Good. Ken Arok. Betul. Pertanyaan selanjutnya. Majapahit Gajah Mada merupakan raja dari kerajaan. Majapahit Gajah Mada merupakan raja dari kerajaan titik-titik Diacak. Yang jawab adalah Caca. Nyalakan mikrofonnya. Majapahit, Bu. Dari kerajaan Majapahit. Dari kerajaan
Majapahit. 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 Iya, iya betul. Majapahit betul. Terima kasih sudah bantu ngebetulin. Terima kasih. Terus Solid, Naira, terima kasih. Oke. Tuh dapat stiker tuh dari Rafa tuh. Dapat stiker dari Rafa tuh. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini ditulisannya Majapahit. Raja Patih. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kita masuk ke kerajaan Islam ya. Kalau tadi kerajaan Hindu-Buddha, sekarang kerajaan Islam. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah titik-titik. Yang jawab adalah diacak lagi. Lid, dia jawab lid. Kok dimatiin, nyalain? Kerajaan apa, Bu? Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Samudra Pasai. Di Pulau Jawa. Oh, di ini ya? Masih Hindu ya? Di Pulau Jawa, Islam. Samudra. Kerajaan Demak. Di Indonesia. Demak, Ibu. Kerajaan Demak. Iya, Demak. Aku jawab, sudah dijawab duluan. Iya, terima kasih Zaki. Terima kasih Naira. Sudah dibantu jawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Masjid Agung Banten, gampang. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan dari kerajaan. Udah jelas-jelas ya, gampang ya. Yang jawab adalah Neta. Boleh dinyalakan mikrofonnya Neta. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan dari kerajaan. Boleh dinyalakan Neta mikrofonnya. Mana Neta ya? Mana ya? Kalau enggak Fabian deh, boleh Fabian. Masjid Agung Banten merupakan peninggalan dari kerajaan. Boleh dinyalakan mikrofonnya Fabian dan videonya. Kerajaan Banten. Agung Tirtayasa. Nama kerajaannya, kerajaan apa? Masjid Agung Banten merupakan peninggalan dari kerajaan Sultan Agung Tirtayasa. Iya betul, nama rajanya Sultan Agung Tirtayasa. Nama kerajaannya apa? Banten. Good, oke mantap Fabian. Pertanyaan selanjutnya. Kerajaan Ternate dan Tidore dipimpin oleh seorang raja yang bernama. Kerajaan Ternate dan Tidore dipimpin oleh seorang raja yang bernama titik-titik diaca. Yang jawab adalah Naira. Sultan Babullah, Bu. Iya, good. Sultan Babullah. Oke. Paham ya semuanya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Yang join sampai terakhir cuman Caca, Naira, Olit, Rafa, Fabian, Seza, Satria, sama Zaki. Berarti cuma 8 orang ya? 9, Bu. 9 sama Bu Tias. Oh iya, iya. Ya, berarti cuma 8 orang ya. Berarti yang di absen hari ini 8 orang ya. Oke? Oke. Boleh dikeluarkan catatannya? Mutias kasih tahu yang keluar besok.
Materinya? Sebentar ya, Bu. Oh. Lo aku. Udah, Bu, udah dikeluarin. Udah. Materi, tulis materi. Yang keluar udah disebutin ya di hari Rabu. PPKN, Bindo, IPA, sama IPS. Iya, PPKN, Bindo, IPA, IPS. Betul. Olin. Haha. Gak usah nulis. Haha, gak usah nulis. Bercanda lah. Aduh. PPKN-nya sila keberapa? Yang keluar? Kelima. Iya, good. PPKN-nya sila kelima. Jadi teman-teman yang pelajari sila kelima ya. Ingat, sila kelima ada di subtema berapa? Dua. Subtema dua. Berarti dipelajari yang PPKN di subtema dua. Oke, ditandain. Oke. Di subtema dua. Baik dari LK maupun catatan. Itu yang keluar besok. Ditandain ya. Kalau ada ya, LK-nya berarti dilipat LK-nya. Kalau ada modulnya berarti dilipat modulnya yang subtema 2 PPKN-nya. Oke, sudah? PPKN ya. Sudah ditandain. Sekarang Bindo. Bindo-nya tentang apa? Teks non-fiksi ada di subtema berapa? 1. Ditandain. Di subtema 1 baik LK maupun catatannya. Jadi yang dipelajari hanya subtema satu saja untuk bahasa Indonesia. Nanti. Terus IPA ya. IPA, IPA-nya subtema 1 dan subtema 2, cahaya dan penglihatan ditandain di catatan ataupun di LK-nya. LK-nya dilihat lagi ditandain di subtema 1 dan subtema 2, cahaya dan penglihatan. Yang tadi Butias bilang ya, yang tadi Butias kasih. Subtema 1 dan 2 ya, Bu? Iya, subtema 1 dan 2. Yang tadi Butias buat tanya-jawab. Oke, sudah ditandain? Sudah, Bu. Oke, sekarang IPS-nya sama. Subtema 1 dan subtema 2. Kerajaan Hindu-Buddha dan... Sudah. Ditandain. Ayo udah semua. LK-nya dilipat, ditandain, bisa belajar dari LK, bisa juga belajar dari catatan. Oke, paham? Ya, paham, Bu. Oke. Oke, udah. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ya, Bu. Sudah paham. Alhamdulillah. Terima kasih buat teman-teman yang masih join sampai akhir. Iya, Caca, boleh ditutup doa? Doa, Ca. Pimpin doa, Ca. Sikap berdoa, Ca. Caca. Berdoa. Tangan yang di sudah belajar bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka man alam tani farduduhu ilayya indah jadilahi walatun sinihi ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ada adiknya Rafa tuh. Adiknya Rafa mau ikut belajar tuh.
Oke, teman-teman, LK-nya yang belum dikerjakan, masih banyak yang belum dikerjakan, dikerjakan ya. Karena hari Jumat itu ada pengumpulan LK. Ada pengumpulan LK di hari Jumat. Paham? Paham, Bu. Bu, ya. Jadwal apa dikumpulinnya? Dikumpulinnya seperti biasa, jadwal kelas 4, Zaki. Tapi kalau ibu aku enggak, gara-gara udah masuk. Biasanya ibunya Naira suka janjian sama Bu Tias. Biasanya Bu suka ngambil LK juga. Bu, jadi suruh ngambil LK juga. Iya, ngembaliin dan ambil LK. Nanti tukeran sama Bu Tias. Bu Tias kasih LK yang lama sama LK yang baru. Kalian kasih LK yang kalian sudah kerjakan. Nanti Bu Tias kasih LK-nya itu buat pas. Dikumpulin nggak, Bu? Kalian akhir semester. Nah, jadi siap-siap. Dua pekan lagi kalian sudah pas penilaian akhir semester. Ibu cepat banget, belum juga masuk sekolah. Iya, nggak terasa ya. Sudah setengah semester kalian di kelas 4. Tanggal berapa, Bu, nanti? Kenapa? Pasnya tanggal berapa? Tanggal 30 November sampai 30, 1, 2, 3, 4. Sampai tanggal 4 Desember. Sampai tanggal 4 Desember. Iya, oh. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar lagi dong, Bu. Iya, betul. Kan tadi Bu Tias bilang 2 pekan lagi, pas. 2 pekan, 2 minggu lagi. Iya, betul. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, cukup ya. Sampai ketemu lagi di hari Kamis ya. Besok PH tematik, Kamis PH MTK. Oke, paham? Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.